Halo Bogor Anggur di sini. Kali ini saya sedang berada di rumah Bapak Halim, salah satu sahabat saya yang ada di Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Beliau juga seorang penghobi anggur ya. Di rumahnya tuh ada beberapa jenis anggur, anggur impor. Beliau pun sudah memahami teknik-teknik penanaman anggur. Yang saya perhatikan ini salah satu jenis anggurnya adalah anggur Jupiter ya. Ada beberapa tuh buahnya yang tertinggal atau belum matang ya. Nah, ini masih mentah nih. Jupiter. Indukannya saya lihat ada 4. Keluar bunga juga sih, banyak itu. Lumayan tinggi ya ini. Sistemnya sistem para-para. Untuk pohon anggurnya tidak dinaungi oleh plastik UV ya. Jadi bisa dilihat daunnya banyak yang terkena jamur. Banyak yang kering ya. Jamur ya. Ini pohonnya salah satu pohon yang besar nih. Yang batang primernya sudah besar nih. Sekitar 3 jari. Pak Halimnya ini, Bang Halim itu lagi di kantor nih. Saya mampir aja ketemu bapaknya, ngobrol-ngobrol. Aduh, jamurnya kacau ya. Ini harus dihantam pakai Ami Startup ini. Kalau bisa 2 hari sekali nih, karena masih musim hujan juga di sini. Turun hujan hari ini, sekarang turun hujan, tambah deras hujannya lagi. Bunganya ada tuh, sayang banget ya. Dompolnya besar ya. Wih, hujannya deras, eh. Sayang teh bunganya hujanan. Iya. Panjang-panjang itu bunganya bagus, Pak Ji. Dompolnya gede. Iya, insya Allah. Cuma masih hujan terus ya. Sekarang udah gak ngaruh. Bulan Maret masih hujan. Maret, April, sekarang bulan Juni. Ya, Bogor kota hujan. Panjang teman-teman sampai ke belakang. Di belakang ada lagi tuh. Nggak enak ya. Belakang rumah. Aduh, gunting dahan nih.
Bahaya kalau anak-anak kecil mainin. Bang Halim, simpen yang bener Bang Halim. Ngeri anak-anak. Harusnya ditutup ya ini. Karena bawahnya udah bagus ini. Sistemnya udah bagus, udah banyak batang di atas tersier. Tersiernya udah mulai banyak. Tinggal perawatan dari hujan aja ini. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe Bogor Anggur, di like dan komen. Nah ini Pak Haji Nara ini, Pak RT, orang tua dari Pak Halim. Oke. Terima kasih, salam pengangguran.